Alhamdulillah. Bu, maju lagi bu. Duduknya maju lagi. Jangan jauh-jauh. Enggak dapat berkahnya guru nanti bu. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai info bahwa Nurul Huda dari tahun ke tahun dalam penentuan awal Ramadan selalu mengacu pada keputusan pemerintah, maka di Nurul Huda insyaallah penyelenggaraan salat tarawih menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah. Kemudian sebelum tarawih, yo ibu-ibu ngomong sendiri. Kemudian sebelum tarawih ada beberapa agenda yang nanti akan disajikan oleh Masjid Nurul Huda, antaranya adalah nisfu syaban. Nisfu syaban insyaallah akan diselenggarakan pada Selasa malam Rabu. Ulangi apa bu? Selasa malam Rabu. Kegiatannya di masjid kita zikir dan doa bersama ba'da sholat maghrib sampai sholat isya. Insya Allah rutinnya adalah kita yasinan ya. Yasinan 7 kali. Berapa kali bu? 7 kali. Hah? 3 kali. 7 kali mau pulang kampung aja cuma. Setelah yasinan ada agenda rutin juga yang alhamdulillah sudah 4 tahun ini kita berjalan. Apa? Sholat tasbih. Yuk, yang lagi selfie-selfie. Sholat apa? Sholat tasbih. Yang belum pernah sholat tasbih, hadir di Masjid Nurul Huda insyaallah hari Selasa malam Rabu. Ba'da sholat isya berjamaah, sholat tasbih. Nanti minta dijelaskan juga sama guru kita apa itu sholat tasbih. Nah, kemudian yang rutin biasanya sebelum COVID kita ada agenda tarikh Ramadan. Tahun ini tarikh Ramadannya digabung dengan sholat Jumat. Jadi peringatan tarikh Ramadannya nanti temanya gabung dengan peringatan apa? Sholat Jumat. Jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu tarikh Ramadan ada pawainya, kemudian ada bagi-bagi door prize, ini tidak. Karena kita kendala dengan apa? Dengan keuangannya ya, ibu-ibu. Makanya doa ini mudah-mudahan apa Ramadan keuangan DKM pulih kembali. Allah nusalam monggo. Ini yang banyak ibunya. Maju lagi bu Irna, maju lagi sini. Mentang-mentang ustadznya belum duduk di sini ya. Oke, lanjut tema kajian pada pagi hari ini adalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita. Kalau nanti dibuka sesi tanya jawab, silakan bertanya. Biasanya kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semuanya. Kita doakan juga untuk guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, keberkahan. Yang sabarnya Ustaz ngurusin jamaah kita. Pokoknya kita saling mendoakanlah. Agar nanti setelah Ramadan, setelah Lebaran, kita juga bisa mengisi kembali di Masjid Nurul Huda. Mungkin ini saja dulu yang dapat kami sampaikan. Nah, langsung saja silakan kepada Bunda Dr. Ustaz Azharina Sution untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Ini sekaligus tawakufan yang mulia. Tapi nanti setelah lebaran jangan lagi tawakufan, kita mulai lagi. Butuh meja? Meja boleh Ustaz. Saya biar bisa live. Thank you.
ternyata bisa. Bisa ternyata. Pakai ini aja. Sudah. Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi zuriyyatihi thumma ila jami'i arwah syekhina wa ahbaina wa ummatina wa ila jami'i ulama wa musannifin khususan ila hadratil mu'allifi hadzal kitab ya ibn nawawi sallallahu alaihi wa sallam wa barik lahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Utang lunas? Utang puasa maksudnya? Alhamdulillah alladhi waffaqa man arada min ibadihi litafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Insyaallah tidak lama lagi tanggal berapa tadi Ustaz, nisfu Sya'ban di sini? Hari Selasa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa sama-sama mensyiarkan bersama-sama secara jama'i bersama DKM Masjid Jami' Nurul Huda. Sya'ban ini ibu-ibu, bapak-bapak, banyak keutamaannya. Kata para ulama, dia disebut Sya'ban karena yata sya'abu fihi khairun kathir. Sesuai dengan namanya, keutamaan bulan Sya'ban yang pertama, kata para ulama, itu Sayyid Alwi Al-Maliki punya kitab namanya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau bilang yatasya'abu, satu di antara para ulama mengatakan yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena bulan ini banyak keutamaannya. Sya'ban itu terdiri dari berapa huruf? Pertama sya atau shin, ya dua-dua benar aja deh ya. Lalu kemudian ain, lalu ba, lalu nah huruf yang pertama tadi kenapa Bu? Mudah-mudahan saya ingat ya. Ada namanya Syekh Uthman Al-Khubawi. Beliau bilang shin itu maknanya, dia bilang syafa'ah. Bulan ini bulan pertolongan Allah. Lalu kemudian huruf ain itu maknanya, ini saya lupa nih yang ain nih. Allahumma salli ala Muhammad. Ba
ba, huruf ba maknanya albir, kebajikan. Di bulan ini banyak kebajikan-kebajikannya. Mudah-mudahan nanti saya ingat. Huruf shin maknanya apa tadi? Syafa'ah. Huruf ain maknanya al-izzah wal karamah. Bulan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan apa? Kemuliaan. Bulan apa namanya ini? Bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Tumben solehah semuanya nih. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Biasanya bulan apa nih? Bulan Maret. Giliran mau dekat Ramadan aja kita ingat Hijriah ya. Udah mulai dari Rajab kita ingat tuh. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kita ingat empat ini nih. Udah habis bulan ini kita lupa semuanya. Jadi huruf Sya' yang merangkai kata Sya'ban maknanya syafa'ah. Bulan yang banyak pertolongan. Syafaat itu bukan maknanya bukan cuma pertolongan tapi pelipat gandaan. Ya, pelipat gandaan karena saking kemurahan Allah di bulan ini. Lalu kemudian huruf ain itu bermakna al-izzah wal karamah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa penuh dengan kemuliaan? Karena bulan ini diapit oleh dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Masalahnya kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulun nas. Bulan ini karena dia diapit oleh dua bulan yang mulia, manusia kita sering lupa sama bulan ini. Cuek. Rajab kita isi, Ramadan kita isi karena ini bulan kejepit di antara dua bulan yang mulia, kita suka lupa, absen. Untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau DKM Nurul Huda buat syiar mengisi bulan Sya'ban dengan zikir, sholat tasbih, masya Allah luar biasa tuh. Lalu huruf ba-nya itu maknanya albir, kebajikan. Bulan yang dimana kita diperintahkan untuk banyak berbuat kebajikan. Lalu huruf alifnya bermakna ulfah. Ulfah artinya kelembutan. Ada Bu Ulfah di sini? Gak ada. Ulfah artinya apa? Kelembutan. Lalu kemudian nun. Nun maknanya nur. Apa? Cahaya. Udah dicatat? Alhamdulillah. Madza fi Sya'ban? Ada apa di bulan ini Ustaz? Yang pertama, bulan ini adalah bulan di mana amal baik, seluruh amal kita dikompilasi oleh malaikat, dijadikan bundelan, dilaporkan ke Allah. Dzaka syahrun, kata Nabi, bulan ini adalah bulan di mana dinaikkan seluruh amal manusia sepanjang tahun, nanti dilaporin ulang di Sya'ban tahun depan. Dilaporin ke Allah, ini ya Allah amal fulan bin fulan, amal fulanah binti fulan, ini ya Allah kapan ngirimnya ke Allah? Ngirimnya Sya'ban. Malaikat ngirim ke Allah Sya'ban, laporan pertanggungjawaban. Jadi ini bulan cuci gudang. Ya, bulan cuci gudang, amal kita dilaporin ke Allah. Masya Allah. Karena itu kata Nabi, saya sangat senang ketika amal saya naik ke hadirat Allah, wa ana shaim, sementara saya sedang berpuasa. Nah, jadi berbuat baik yang banyak di bulan ini kenapa? Ini bulan momen di mana kita harus peres sama Allah. Tahu peres? Carmuk. Carmuk tahu carmuk? Cari muka. Emang mukanya kemana kok dicari-cari? Nabi aja cari mukanya ke Allah. Saya senang banget deh.
Bulan ini tuh saya senang, kenapa? Bulan dimana amal kita dinaikin ke Allah, makanya saya senang puasa. Kenapa? Ketika amal saya dinaikin ke langit, saya sedang puasa. Kan cakep tuh. Itu carmuk namanya. Dan carmuk ke Allah itu hukumnya wajib. Wajib. Yang haram kalau carmuk ke manusia. Ya, cari mukanya ke manusia. Wah. Pengennya nyenengin orang. Ghayatun nas la tudrak. Nyenengin orang semua enggak mungkin. Daripada kita repot supaya nyenengin orang kita enggak senang, lebih bagus nyenengin all. Nyenengin Allah. Caranya banyakin ibadah. Salah satunya puasa di bulan Syaban. Boleh puasa di bulan Syaban? Boleh. Hanya catatan para ulama, misalnya Sahib Takrirat bilang, kalau kita berpuasanya separuh kedua bulan Syaban, tanggal 16, 17, 18, 19, hukumnya haram. Tapi kalau kita sudah puasa di separuh yang awal, nyambung di separuh yang kedua, boleh. Paham kira-kira? Paham kira-kira nih, Bu? Ibu udah puasa di tanggal 1, 2, 3 Syaban. Habis itu berhenti. Ibu puasa lagi. Atau ibu apa namanya pakai qaul yang mu'tadah, adat kebiasaan ibu, emang rajin puasa Senin Kemis. Setiap Senin puasa, Kemis puasa. Ternyata hari Kemisnya jatuhnya tanggal 16. Boleh. Kenapa? Karena kebiasaan orang ini puasa sunnah. Tapi kemudian enggak pernah puasa, lalu kemudian ujuk-ujuk mau puasa Syaban tanggal 16. Nah, ini yang diberi anotasi sama ulama, diberi catatan, ini yang disebut Sahib Takrirat haram. Kecuali apa? Dia dari awal. Atau jangan salah catat ya. Dia boleh puasa tanggal 16, 17, walaupun separuh awal bulan Syaban dia enggak puasa. Dengan catatan, puasa yang dia kerjakan puasa yang sifatnya wajib. Contohnya puasa nazar. Puasa nazar. Kalau suami saya enggak jadi di PHK, saya puasa di Syaban. Rupanya baru ada waktu di tanggal 16. Boleh tunaikan. Paham? Atau puasa qadha Ramadan. Tahun kemarin ibu-ibu ada tinggal puasa, belum sempat dibayar. Bayarnya kapan? Tanggal 16 Syaban. Boleh. Paham? Itu sekilas tentang puasa Syaban. Walhasil, puasa Syaban boleh dilakukan dari awal sampai sebelum akhir bulan Syaban. Sisain deh satu hari atau dua hari, kosongin. Jangan full puasa Syaban untuk membedakan ini Syaban atau Ramadan. Karena yang full itu Ramadan, atau paling tidak kita menghindari yaumus syak, hari-hari ragu di mana kita enggak boleh puasa Ramadan, di mana orang berdebat hilal udah kelihatan atau belum nih, kira-kira begitu. Nah, berarti amal yang pertama banyakin puasa. Assalamualaikum. Saya mohon maaf ini Ustaz Ali, kayaknya saya hari ini enggak bahas bab yang ke-50 dulu. Ada bab siam di Riyadus Salihin sebagai bekal kita bersama-sama. Saya ngaji lagi, ibu-ibu juga demikian, supaya kita persiapan menuju Ramadan. Kita kan niatnya tawakufan itu buat nyambut Ramadan. Jadi temanya saya ambil yang Ramadan. Semua majelis yang tawakufan saya isi dengan tema ini supaya kita siap-siap untuk Ramadan. Nah, oke, itu satu ya Syaban. Sebelum ke tema nih. Yang kedua Syaban itu madza fi Syaban, kata-kata ulama, di bulan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan ayat tentang solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi banyakin solawat di bulan ini.
Nah, jadi nanti di nisfu Syaban Ustaz boleh tuh banyakin solawat sama jamaah. Ini bulan di mana ulang tahunnya solawatan. Karena Allah menurunkan ayat itu tepat di bulan Syaban. Begitu kata para ulama tafsir. Sudah? Ada lagi keistimewaan bulan ini. Bulan Syaban ini adalah bulan di mana terjadi peralihan kiblat umat Islam yang semula ke Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Jadi habis Nabi Isra wal Mi'raj keluar perintah surat tugas, surat perintah, ya Rasulullah, kami berikan perintah kepada kamu dan umatmu satu hari, satu malam, 24 jam, satu hari 5 kali salat, 5 waktu salat. Betul? Betul? Satu hari 5 kali salatnya. Cuman orang tahu kalau satu hari 5 waktu, tetapi yang banyak dilakukan 5 hari 1 kali. Salat Jumat doang. Nah, setelah Nabi pulang ke Masjidil ke Mekah, Nabi melaksanakan salat sejak pertama salat disyariatkan itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Para ulama mengatakan kenapa ke Baitul Maqdis, untuk supaya menimbulkan simpatik dari masyarakat Yahudi supaya mereka mau simpatik dengan Islam. Kalau sudah simpatik, lama-lama harapannya bisa masuk Islam. Ternyata enggak masuk-masuk juga. Sudah dikasih diplomasi enggak masuk-masuk juga. Loh, akhirnya Nabi mengadahkan tangan ke langit. Jadi peristiwa kiblat ke Baitul Maqdis ini sudah berjalan 17 bulan. Berapa? 17 bulan kita nyembahnya ngadep Baitul Maqdis. Nabi doa, Nabi punya keinginan lain. Nabi enggak pengen berkiblat ke arah sana. Nabi pengennya ke Baitul Haram. Nabi begini. Tapi ngebatin, Nabi ngebatin. Nabi belum ngomong masih ngebatin, Allah sudah kabulkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu sejarahnya, Bu, bulan Syaban. Jadi kita tahu, oh begitu ya, gitu. Oke. Kita masuk ke bab ya. Ini kita hari ini belajar tentang bab tentang wujubu shaumi Ramadan wa bayanu fadli shiyam wa ma yata'allaqu bih. Bab yang berbicara terkait tentang kewajiban puasa Ramadan dan keutamaan berpuasa serta hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa itu sendiri. Yang pertama ayatnya. Jadi tema bahasan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini enggak ada di fotokopi nggih. Enggak ada. Jadi saya baca saja, simak saja. Insyaallah hadisnya sudah populer, ayatnya sudah populer, kita sembari ngulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila qoulihi ta'ala syahrur ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyashum wa man kana maridan aw 'ala safar fa iddah min ayyamin ukhra. Ini ayat tentang puasa. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian as-siyam, berpuasa. Soma yasumu siyaman, soma yasumu sauman. Masdarnya ada dua. Kalau siam maknanya menahan lapar dan haus. Tapi kalau saum maknanya lebih umum. Al imsak anisye, menahan apa aja, itu namanya saum. Kalau siam konteksnya menahan lapar dan haus. Oke. Okay. Makanya kata Sayyidah Maryam, "Inni nadhartu lirrahmani sauman." Jadi Sayyidah Maryam pernah difitnah sama warga sekomplek. Dituduh berbuat mesum karena punya anak tidak punya suami. Ini mesti enggak nih. Dituduh viral.
Sidah Maryam. Sidah Maryam ngadain press conference. Enggak ada yang percaya. Infotainment ngeliput. Wartawan datang. Yeah. Gitu kan kalau sekarang? Galau Sayyidah Maryam ngadu ke Allah, "Ya Allah, saya ini galau. Saya ini enggak pernah buat macam-macam. Engkau tahu bahwa anak yang lahir dari rahim saya ini adalah karunia darimu. Tapi saya difitnah berbuat macam-macam. Saya sudah sampaikan klarifikasi, mereka enggak percaya. Kira-kira apa solusinya?" Allah mewahyukan agar Maryam berpuasa. Tapi puasanya puasa sauman. Saumannya adalah puasa mulut. Jangan ngomong, jangan bicara, diam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu kalau jadi Siti Maryam disuruh puasa ngomong, bisa enggak? Hei, Bu. Bu. Disuruh puasa ngomong, enggak ngomong, diem, bisa enggak? Berat, kolesterol bisa naik gitu. Ibu-ibu disuruh diem. Satu hari 17.000 kosa kata. Kalau gak dikeluarin dia ngigok tidur. Bisa repot urusan. Tanya Masya Allah Sidah Maryam. Ah, latihan nih. Jadi kalau mau jadi Sidah Maryam, coba jaga mulut. Maryam itu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Perempuan yang paling suci, perempuan yang paling bersih, perempuan yang terpilih, perempuan yang paling baik di antara perempuan. Begitu kata Al-Qur'an. Ala nisa'il alamin. Syaratnya ya wajar dia menjaga kehormatannya, tidak pernah melakukan sesuatu yang dikecam oleh agama. Sidah Maryam menjaga kesuciannya. Lalu kemudian Sidah Maryam sejak kecil sudah nyantri. Wa kaffalaha Zakaria. Lalu kemudian Sidah Maryam puasa mulut. Ya Allah. Ya Pak ya. Ya, insyaallah. Ini istri-istri bapak-bapak nih ya, luar biasa nih. Sidah Maryam semuanya nih. Ya Allah, enggak pernah ngomelin suami. Bawaannya adem. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Iya. Agak hening kayaknya nih. Ustaz tahu aja nyindir katanya. Ibu-ibu, jadi siam itu menahan lapar dan haus. Kalau saum menahan yang sifatnya umum apa aja. Itu secara bahasa. Tetapi secara syariat, syar'an, puasa yang dimaksud di sini bulan Ramadan nanti yang insya Allah ada 2 minggu lagi ya, Bu. Kurang. Nah, perhatikan. Puasa yang dimaksud adalah al-imsak anil mufattirat wal muhbitat fi waqtin makhsusin wa biniyah makhsusah. Nah, itu puasa yang dimaksud. Artinya apa? Puasa itu adalah ya, menahan dari hal yang membatalkan dan yang merusakkan. Nah, ini. Coba perhatikan sini. Assalamualaikum. Kita suka ngaji puasa cuman sampai puasa adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala yang membatalkan. Harus ditambah satu lagi. Anil mufattirat wal muhbitat. Tidak cuma menahan dari hal yang membatalkan, tapi menahan dari yang merusak puasa. Ada yang tidak membatalkan, tapi merusak puasa. Nol puasanya. Puasanya sah, tapi tidak diterima. Nah, itu penting ya. Nanti kita bakal bahas.
mau dibahas aja deh ya. Apa yang mufattirat itu? Jadi yang pertama mufattirat, yang membatalkan puasa apa aja? Satu, murtad. Walau cuma sebentar. Saya ibu puasa, udah sahur jam 4 subuh, puasa jam 12 siang ibu murtad. Pas jam 12 siang ibu murtad, jam 12 lewat 1 ibu mu'alaf lagi. Batal gak kira-kira? Batal. Dia wajib qadha. Begitu dia mu'alaf, dia wajib qadha. Jadi orang yang murtad bertahun-tahun, begitu dia nanti mu'alaf 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dia harus bayar puasanya, bayar sholatnya, bayar qadha zakatnya. Ini peringatan nih buat kita, jangan menggadaikan agama. Murtad itu berat. Dikira murtad habis itu mu'alaf selesai. Beda kasusnya dengan masuk Islam. Kalau masuk Islam, mantap. Kenapa? Dia bersih seperti bayi. Enggak perlu qadha, enggak perlu bayar sholat, enggak perlu bayar puasa. Tapi setelah dia masuk Islam, baru wajib puasa dan sholat. Tapi enggak perlu bayar hutang. Dari kecil sampai dia udah gede. Yang paling enak, begitu dia masuk Islam, malaikat Izrail datang, cabut nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahli surga tuh orang. Maka kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah seuzon sama orang. Kita enggak tahu. Boleh jadi orang yang non-muslim bisa jadi akan lebih mulia pada waktunya ketimbang kita kalau dia diberi hidayah, masuk Islam, selesai masuk Islam dia wafat. Sementara kita sudah Islam dari lahir tapi dosanya banyak. Ngomongin orang, ngambil hak orang, zalimin orang, bohongin orang, betul? Mana yang lebih mulia dari yang tadi? Nah, dah. Jadi buat kita yang sudah Islam, jangan coba-coba murtad. Nah, batal puasanya. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu mufattirat namanya. Apa tadi namanya? Mufattirat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, murtad. Yang kedua, apa? Gila. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, walaupun sebentar. Puasa dia sampai jam 12 siang, jam 12 lewat 5 badannya panas gila, jam 12 lewat 7 sembuh lagi dari gila. Batal gak? Cuman semenit doang gilanya. Batal gak? Batal. Dia wajib qadha. Apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa makan dan minum sengaja. Kalau dia makan pecel lele, makan mie instan, sudah baru ingat, enggak batal. Mau kayak begitu? Loh, enggak mau, itu rizki minallah. Itu rizki dari Allah. Jadi saya bilang ke jamaah kemarin, lupa dan ingat itu rizki, tapi bisa jadi musibah. Lupa itu bisa nikmat, bisa musibah. Bisa nikmat, bisa niqmah. Bisa nikmat, bisa bencana. Kapan lupa yang niqmah itu? Kapan lupa yang bencana itu? Ketika kita lupa bersyukur sama Allah. Bencana. Ketika kita lupa udah naik jabatan, naik pangkat, naik gaji, naik semuanya, tapi lupa sama Allah, itu bencana. Tapi kalau kita lupa, tiba-tiba makan dan minum, ternyata baru ingat udah kenyang, itu nikmat itu. Mudah-mudahan ibu lupa semua nanti. Itu nikmat. Salah satu nikmat juga ketika sudah menikah, dia lupa dengan mantannya. Itu nikmat. Anda bisa bayangkan kalau orang nikah pengantin baru, dia tidak bisa lupa dengan mantannya. Coba. Mau ke kamar mandi, dia ingat mantan. Ke ruang tamu, ingat mantan. Nyendokin nasi, ingat mantan. Mau tidur,
ingat mantan. Musibah atau enggak kira-kira itu? Musibah buat suaminya, musibah buat istrinya. Nah, jadi ingat dan lupa itu bisa, bisa nikmat, bisa azab. Jadi kenapa? Anu, jangan semua dipikirin. Karena kalau semua hal kita pikirin itu mesti azab. Semua mau kita ingat. Orang ngambil NMAX, cicil, kita yang mikir bulanan. Kan gak ada kerjaan itu. Makanya Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot itu apa maksudnya? Jangan semua dipikirin. Jangan semua dipikirin. Makanya saya bingung kok ada ustaz tema ceramahnya kiamat mulu. Kiamat itu udah ada panitianya. Boleh cerita kiamat sebagai tanzir, peringatan buat jamaah, buat umat, biar sadar, biar insaf. Sekali dua kali gak ada masalah. Sindir Dajjal, sindir Ya'juj Ma'juj, sindir tanda-tanda kiamat, orang terbelalak, boleh. Sebagai apa? Penyadaran. Loh, tapi kalau setiap ceramah kiamat, gak selera kita hidup. Ketemu ini kiamat, ketemu usaha ini kiamat juga, ini kiamat, hidup serasa mau kiamat. Padahal orang di luar sana, di luar kita, mereka makin hebat ekonominya, makin kreatif. Sementara kita ceritanya Dajjal terus. Ini tidak proporsional. Sesekali boleh, gak ada masalah. Saya pun sesekali tema kiamat. Tapi jangan tiap hari kiamat. Sampai ustad kiamat. Kok ustad kiamat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ya. Apalagi yang membatalkan puasa? Pingsan. Orang yang pingsan batal puasanya. Ada catatan, kalau dia pingsan, dia puasa sahur dari jam 4 subuh sampai jam 7, habis itu pingsan. Dia pingsan sampai berbuka, batal puasanya. Tapi sebelum berbuka dia sadar, meskipun cuma semenit, sah puasanya. Paham ya? Paham ya? Oke, pingsan. Lalu kemudian yang membatalkan puasa itu kata para ulama berjima. Berjima ini bukan hanya batal tapi dosa besar. Maka nanti dia wajib kafarat. Di ayat ini disebutkan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan, siapa yang sakit au ala safar atau dia bepergian dengan kriteria bepergian yang sudah ditentukan oleh para ulama misalnya, fa iddah min ayamin ukhra, hendaklah dia membayar tebusan untuk menambal atau mengganti puasa yang dia tinggalkan. Nah, tebusan itu dalam nomenklatur puasa ada tiga. Oke, okay. Assalamualaikum. Bu, perhatikan ya. Penting loh puasa loh. Yang pertama ada namanya qadha. Catat ya. Sudah. Yang kedua ada namanya fidyah. Sudah. Yang ketiga ada namanya kafarat. Sudah. Qadha, fidyah, kafarah. Kapan orang qadha, kapan orang fidyah, kapan orang kafarah? Orang qadha itu apa? Qadha itu fi'lul wajib ba'da waqtihi, mengerjakan sesuatu di luar waktunya. Ibu punya utang puasa, nanti ganti di luar waktu puasa, namanya qadha. Jadi qadha itu adalah berpuasa Ramadan di luar waktu Ramadan untuk menambal hutang
saat di bulan Ramadan. Itu namanya qadha. Kalau utang haidnya 5 berarti dia harus qadha 5. Kalau 7 qadha 7. Paham ya? Siapa saja yang wajib qadha? Satu, orang haid dan nifas. Dia wajib qadha. Oke. Ustaz, boleh enggak saya sebelum puasa minum premolut? Obat anti haid. Supaya enggak haid, saya tetap puasa, jadi enggak ada beban. Saya males ganti-gantinya. Jangan dah. Kecuali haji atau umroh, masyakohnya beda. Udah setahun sekali haji atau umroh harganya mahal, kita bukan orang Arab, sekali ke sono kita enggak tahu pulang bisa ke sono lagi apa enggak, sampai sono haid, boleh premolut. Itu pun saya selalu sarankan, kalau jamaah perempuan mau berangkat umroh, hitung dulu mu'tadah haidnya. Kalau biasanya haidnya tanggal 7, jangan berangkat di tanggal 8. Mesti masih haid. Hitung biasanya haidnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal tanggal 3 sampai tanggal 10 saya biasanya haid, Ustaz. Berangkat tanggal 12. Berangkat tanggal 11. Itu. Paham enggak kira-kira nih, Bu? Waalaikumsalam. Masih haid enggak nih, Bu? Nenek-nenek kayaknya ikutan jawab, masih katanya. Lalu kemudian sampai mana tadi itu? Siapa aja yang qadha? Orang yang bagus. Yang kedua, orang yang batal puasanya selain berjima. Yang tadi kita udah sebutin. Dia pingsan tidak sadar sama sekali, dia murtad dan mu'alaf, dia makan dan minum sengaja. Semua yang tadi itu, dia muntah sengaja juga membatalkan. Ya, enggak ada yang nyuruh, dimasukin sama dia biji jambu. Muntah batal karena kecerobohan. Muntah. Disebut muntah kalau yang di dalam ini sudah keluar melewati makhraj kha. Kha. Kalau sudah lewat sini, udah nyampe ke sini, walaupun belum keluar, itu sudah disebut muntah. Kalau keluarnya karena kecerobohan faktor sengaja, batal. Tapi kalau enggak tahu ujuk-ujuk keluar, tidak. Dia cukup kumur-kumur, hilangin najis yang ada di mulutnya. Paham, Bu? Semua hal yang membatalkan puasa, termasuk musafir, dia batalin puasanya, nanti dia qadha lagi. Kecuali jima. Jima nanti di bab kafarah. Orang yang wajib qadha juga adalah orang yang sedang hamil dan menyusui, dia tidak puasa karena takut apa? Kesehatan dirinya. Maka dia wajib qadha. Lalu kemudian siapa lagi ya? Ya kurang lebih itulah. Oke. Sekarang fidyah. Fidyah itu adalah orang yang membayar fidyah, satu, kata kuncinya dulu deh. Orang yang bayar fidyah adalah orang yang punya beban utang puasa tetapi dia tidak bisa membayarnya dengan puasa juga. Karena dia enggak bisa bayar dengan puasa, maka dia wajib bayar dengan cara yang kedua, yaitu fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan untuk orang miskin. Satu hari puasa ditinggal, satu makan untuk orang miskin. Ukurannya satu mud. Satu mud itu kurang dari 1 liter. 675 gram kurang lebih. Ntar bisa di searching konversinya. Ukuran modernnya berapa? Nanti catat. Satu mud sama dengan basnas. Klik. Nah, ada itu ukurannya itu. Kurang dari 1 liter, kurang lebih. Siapa aja yang wajib bayar fidyah? Satu, orang yang sudah tua renta dan tidak mungkin puasa, maka dia wajib fidyah. Kalau puasa, ususnya keseleo. Kata dokter, "Mbah, jangan puasa ya, nanti ususnya radang,
jadi bayar fidyah, boleh. Paham? Yang kedua, orang yang sakit bertahun-tahun, kira walaupun dia belum tua, tapi sakit bertahun-tahun, seolah-olah penyakitnya ini gak ada kesempatan buat sembuh. Penyakitnya penyakit serius. Dokter tidak menyarankan puasa. Setiap hari masuk vitamin lewat infus. Maka orang ini tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Paham? Paham? Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan semua nanti Ramadan. Amin. Yang kenceng aminnya, Bu. Amin. Siapa lagi yang bayar fidyah? Orang yang punya utang puasa. Dia enggak bayar, lupa, tiba-tiba Ramadan udah masuk aja, maka dia wajib qadha dan wajib fidyah. Dua. Jadi ibu-ibu yang enggak bayar utang puasa, maka nanti bayarnya di bulan Syawal, ya. Setelah satu Syawal tentunya wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Bagaimana dia bertahun-tahun tidak bayar, lupa, maka berlipat ganda mudnya. Kalau 2 tahun dia tinggal, berarti satu orang 2 mud untuk satu puasa. Paham kira-kira nih? Bu. Assalamualaikum. Masih hidup? Gitu ya. Nah, terakhir kafarat. Kafarat itu untuk orang yang khusus buat dosa jima, berhubungan suami istri. Dengan catatan hubungan suami istri itu sengaja tahu hukumnya dan tidak dipaksa. Bagaimana kalau hubungan suami istrinya lupa? Dia sudah berhubungan badan, sudah udah kenyang. Baru ingat dua-duanya. Bang, kita puasa kayaknya. Oh iya, Neng, kita puasa. Lah, bisa lupa dua-dua ya? Menurut Daud Az-Zahiri, dia tetap kafarat. Tapi menurut Imam Syafi'i, dia enggak perlu kafarat karena dia lupa. Mau ikut yang mana? Ibu mau ikut yang mana, Bu? Hah? Bu, mau ikut yang mana? Jangan diikut, jangan jima makanya. Mau ikut Imam Syafi'i, emang ada rencana? Allah, ya Allah. Apa bentuk kafaratnya? Tiga tebusannya. Satu, merdekakan budak. Kalau tidak ada budak, puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut puasa. Udah puasa 58 hari, hari ke-59 dia absen, maka wajib ulang puasa dari hari pertama. Yang ketiga, memberi makan untuk satu jima 60 orang miskin. Makan. Satu orang satu mud berarti 60 mud. 4 mud satu sok. Berarti 60 mud untuk 60 orang miskin. Kasih makan. Bang, mohon diterima ya. Apa nih, Bu? Makasih, Bu. Ini makanan tebusan saya hasil jima sama istri Ramadan. Gitu ngomongnya. Malu enggak? Jangan dibuat makanya. Kalau habis subuh jauhan-jauhan. Deketan aja. Allah. Ada anak-anak ya. Lupa Ustaz. Pantesan dari tadi dia anteng bener, biasanya main di belakang. Ini duduk dia rapi bertiga nih. Allah. Jadi ahli fikih sebentar nih. Bu. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kira-kira kalau berjimaknya berkali-kali? Kafaratnya berapa kali? Ini aneh-aneh pertanyaan jamaah ini. Dia cukup sekali bayar kafarat, tapi dosanya double. Iya. Orang yang batal puasa kan dia sunnahnya menjaga kehormatan bulan Ramadan.
tidak makan, tidak minum, tidak jima, walaupun dia enggak puasa. Lah, ini sudah batal karena jima, dia jima lagi. Syukur neng, kita udah batal, ntar kita bayar kafarat. Terus bang, yang mumpung kita udah batal, jima aja lagi. Dosa besar. Tidak menghormati Ramadan. Paham? Siapa yang wajib bayar kafaratnya? Lakinya atau bininya? Dua-duanya, Mbok. Dua. Bininya atau lakinya? Hah? Ulama beda pendapat di sini nih. Dua-duanya, Bang. Kenapa dua-duanya? Ada yang bilang dua-duanya, Ustaz. Kenapa? Iya, dua-duanya salah dan merasakan kenikmatannya. Jadi dua-duanya kena sanksi. Tapi kalau lihat dari zahir hadisnya, dan ini yang dipilih oleh mayoritas Syafi'iyah, itu ada sahabat yang melakukan jima dan Nabi hanya menyuruh suaminya yang membayar kafarat, istrinya enggak. Kenapa? Karena suaminya sahibul mal, yang punya harta. Bagaimana kalau mereka berjima, suaminya pengangguran, istrinya yang kerja? Duit istrinya mau gimana lagi? Ya kan? Sahibul malnya istrinya. Ah, mana bab saya nih ngomongin jima kemana-mana ini anunya ini. Ya Allah, Bu. Puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak bisa kasih makan 60 orang mis. Kasih makan 60 orang miskin. Gimana hukumnya kalau tidak sampai jima tapi mohon maaf. Saya agak ada al-mukarram ini. Bagaimana kalau dia cuman kissing saja, ciuman? Mana hukum ciuman kalau puasa itu? Nabi kalau puasa mencium istri beliau. Ciumin. Jadi Nabi kalau puasa nih, istri Nabi ngantri nih. Baris ngantri, Nabi ciumin satu tu. Berani Ustaz Ali? Ya Allah. Maksud saya, berani nyium bini enggak? Masa enggak berani nyium bini sendiri ya? Kalau 9 yang enggak berani. Saya juga enggak berani masalahnya. Bu. Bu. Kata para ulama bilang mencium tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah ketika menciumnya dengan syahwat, maka ini anu dibenci, makruh, karena dikhawatirkan syahwatnya muncul dan lain-lain. Nah, makruh ya, nggak boleh. Tapi Nabi, Ustaz, masa Nabi berbuat yang makruh? Harusnya kan Nabi berpuasanya ideal, sempurna. Itu Nabi kuat menahan syahwat. Nabi nyium bini bukan kayak laki kita nyium bini udah kayak makan lontong. Nabi bisa meredam syahwatnya. Kalau kita, ya Allah, ya Pak ya, berat nggak Pak? Jangan dah Pak, subuh di Masjid Nurul Huda aja dah kita itikaf, jangan pulang. Oke, kita lanjut masuk ke hadis itu ya, tentang qadha fidyah kafarat. Udah jam berapa ini? 100 halaman berapa tadi nih? Ini nih, susahnya kitab elektroniknya begini nih. Saya lupa lagi halamannya. Ada pertanyaan, Bu, barangkali? Monggo kalau ada pertanyaan.
Nah, itu namanya mufattirat, yang membatalkan puasa. Tapi ada satu lagi, dia tidak membatalkan puasa tapi merusak pahala puasa. Namanya muhbitat. Catat baik-baik. Muhbitat. Apa saja muhbitat itu? Semua hal yang dikecam sama agama, meskipun kita enggak makan, enggak minum, tapi perbuatan itu dikecam sama agama, itu merusak puasa. Contohnya bohong. Bohongin orang, rusak pahala puasa kita. Megang dompet suami, ngapain megang dompet suami? Kagak Bang, ngerapiin doang. Padahal uang merah udah masuk nyelip satu. Bilang aja ngambil satu, daripada bohong, syukur-syukur dikasih. Lalu kemudian namimah mengadu domba. Lalu kemudian rofath, ngomong yang vulgar-vulgar, yang kotor-kotor, fusuk, berbuat yang fasik. Dia tahu hukumnya tapi dia langgar. Jidal, berdebat. Lalu kemudian hal-hal yang ngegibah orang, ngegunjing orang. Zulisanain, punya dua lidah, di sana ngomong ini, di situ ngomong itu, makruh semuanya. Masya Allah, mana nih? Bentar ya, itu namanya al-muhbitat. Ada pertanyaan, Bu? Monggo, Bu. Min kunuzis sunnah babun fi qira'ah. Qiyamil lail 409. Sebentar. 409 dikit lagi. Ada pertanyaan, Bu? Kalau enggak saya jelasin lagi. Ada, Bu? Ada pertanyaan begini, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz? Saya batal puasa tapi batalnya dengan makan dan minum. Habis itu saya jima supaya saya enggak kena kafarat. Jadi saya batalin dulu dengan makan dan minum. Wah, ini bandel ini pertanyaannya ini. Ini harus dibahasul masail kan, Ustaz? Ibu-ibu, kita lanjut ya. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya, oke, yang pertama 409. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, Nabi menyampaikan apa bunyinya, kullu amali bani adam lah, semua amal ibadah itu buat kita. Kita zakat, kita sedekah, kita salat, kita syahadat, kita berbuat baik, semuanya buat kita. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu spesial buat Allah. Kalau puasa spesial buat Allah, kira-kira kita ngasih ke Allah yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Ngasih yang baik-baik atau setengah baik? Yang baik-baik atau yang cacat? Kira-kira kalau bentuknya bolu, kue, pakai telur yang seger atau telur yang busuk? Ini buat Allah. Illa siyam, fa innahu li, kata Allah, puasa itu buat saya. Wa ana ajzi bih, saya yang akan balas itu. Jadi Allah yang akan balas. Kira-kira kalau Allah balas itu banyak atau dikit? Banyaknya terbatas atau tidak terbatas? Kenapa tidak terbatas? Karena Allah Maha tak terbatas. Jadi ketika Allah menceritakan pahala sedekah, orang yang sedekah dibalas 10 kali lipat, 10 kali lipat dilipatkan 700 kali. Itu jangan dihitung pakai kalkulator. Ente sedekah sejuta dapatnya 70 juta, jangan begitu.
Kalkulator Allah beda sama kita, enggak usah di kalkulatorin dah. Hang kalkulator kita. Tapi kenapa Allah sebut angka itu? Angka itulah yang kita kenal banyak pada waktu itu. Sehingga Allah menyebut dilipatkan 10, dilipatkan 700. Tapi intinya bukan 700. Intinya apa? Suka-suka hati Allah mau ngelipatin seberapa banyak, tergantung Allah. Ketika suka-suka hati Allah, lalu kita bilang 10.000 jadi 70.000. 70.000 jadi 700.000. 700.000 jadi 7 juta. 7 juta jadi 70 juta. Enak benar. Lebih dari itu Allah bisa kasih. Jangan dihitung. Jangan dihitung-hitung. Itu urusan Allah saja. Lalu kemudian wa ana ajzibi wasiyamu, kata Nabi, asiyamu junnah, puasa itu perisai. Ibu pernah ngelihat ini, adik-adik, kamu pernah ngelihat film ini enggak? Film apa? Apa tuh? Avengers. Yang ada ininya apa? Apa namanya? Perisai, Captain America. Yang di perisainya ada bintang Captain America. Bahasa Arabnya junnatun. Apa? Junnah, penutup, perisai. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Saya bingung, Ustaz Ali kok berubah kecil. Nah, puasa itu perisai. Perisai dari apa? Dari semua hal yang membuat kita buruk. Jadi kan gini, setan itu masuk ke tubuh kita lewat aliran darah. Aliran darah itu ada karena faktor makanan. Orang kalau kenyang itu gampang berbuat maksiat. Oke, paham ya? Tapi orang kalau kelaparan juga gampang berbuat kriminal. Betul gak kira-kira? Terlalu kenyang gampang maksiat. Ibu habis puasa, minum air putih seteguk ikut sunnah, makan kurma satu butir ganjil ikut sunnah, ikut sunnahnya 2 menit doang, minum air putih, makan kurma, selesai dua hal ini, pecel lele masuk, es kelapa masuk, es 3 macam, es buah masuk, es kelapa masuk, es teler masuk. Udah habis 3 es, lontong. Lontong ada 2, isi sayur, isi oncom. Tahu isi sama risol. Risol ada 2, isi sayur. 3 dah, sayur, mayones, mie. Masuk semuanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begah enggak? Begitu begah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat enggak buat sholat? Buat isya? Buat terawih? Wa Allah, itu kalau kita kekenyangan gampang males, gampang buat maksiat. Syahwat naik, nafsu meningkat, faktor kenyang. Makanya jangan tanya, itu kenapa ya orang-orang korupsi itu padahal mereka kaya-kaya loh, kok masih mau korupsi? Ya karena kenyang. Karena gampang kenyangnya, aliran darah, setan masuk lewat aliran darah, cepat ngalir. Jadi orang kekenyangan itu membuat aliran darah didrive oleh setan. Orang kelaparan tidak membuat aliran darah kencang, tapi buat naik darah. Dua-dua gak bagus. Kelaparan salah, kekenyangan salah. Yang benar bukan kelaparan, tapi lapar. Kalau lapar itu bagus, kalau kelaparan itu gak bagus. Loh, bedanya apa Ustaz? Puasa itu berlatih menahan lapar, bukan kelaparan. Tapi prakteknya, kalau sudah berbuka puasa, kita bukan seperti orang yang menahan lapar, tapi kelaparan. Bahkan diumpetin tuh makanan tuh, buat abis terawih. Lumayan nih risol. Iya kan? Diumpetin, makan lagi. Diumpetin lagi buat sahur. Maka banyak makanan terbuang-buang. Padahal Ustaz ceramah, kita nih puasa untuk melatih empati kepada orang miskin, tapi kita buang-buang makanan. Ini saya perlu sampaikan ke ibu-ibu nih, karena yang pegang kendali dapur ibu negara.
Yang pegang kendali kulkas, lemari es, ibu-ibu ini. Kalau ibu faham konsep ini, ekonomi bisa stabil di rumah. Tapi kalau semua dibeli, buka puasa semua dibeli, ada 20 stand bazar, 20-nya dibeli sama dia. Ya Allah, ini udah begah, ibadah enggak kuat, buat suami rugi lagi. Hemat. Hemat itu ajaran kita. Bukan pelit, hemat. Bukan enggak berbuka. Ya kita buka apa nih? Enggak usah dah beli makanan. Kita buka pakai cara yang beda aja. Apa tuh? Jadi ada sahabat Nabi, dia buka puasanya mohon maaf pakai berjima. Namanya Ibnu Umar. Ustaz ngomong itu mulu. Enggak, ini ilmu maksud saya. Jadi dia tanya ke istrinya, "Ayang, ada lauk apa di belakang?" Kata istrinya, "Kagak ada, Bang." Suaminya enggak marah. "Ya udah, kita batalin dengan cara yang berbeda aja." Dan itu enggak ada masalah. Walaupun tidak disukai oleh jumhur. Jumhur itu maksudnya begini. Kalau ada yang lain cara batalin puasa, kenapa harus dengan cara itu? Misalnya menelan dahak yang sudah keluar dari makhraj huruf kha, ditelan, itu bisa batalin puasa. Tidak harus berjima. Kenapa? Para ulama menjelaskan, karena dengan berjima itu Anda kelelahan. Dengan lelah Anda jadi enggak maghriban, enggak tarawih, enggak salat isya. Mudaratnya banyak. Tapi Ibnu Umar buat Ustaz, itu kelasnya Ibnu Umar. Sahabat Nabi. Walaupun sudah lemas tapi masih puasa. Loh, kalau kayak kita ini, Pak. Wallahu taala a'lam bishawab, sadaqallahul azim. Iya kan? Makanya jangan, nah gitu. Sesekali ibu mau latihan kayak gitu, Bu. Jangan masak sore-sore suami nanya, "Ma, buka apa kita hari ini?" "Enggak ada, Bang." "Loh, kok gitu? Kita buka dengan cara yang beda." "Apa itu, Ma?" Enggak jadi marah dia. Lalu kemudian kita selesaikan ya satu hadis ini ya, sampai setengah 12 ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Karena puasa itu adalah junnah, perisai. Makanya para ulama, para wali-wali itu salah satu ajaran sentral mereka adalah puasa. Kuat puasanya. Luar biasa tuh, Bu. Ya. Makanya orang yang berpuasa itu dia punya VIP khusus pintu surga, namanya Ar-Rayyan. Nanti ketika malaikat nanya, "Aina as-shaimun?" Mana orang-orang yang berpuasa? Masuk. Yang enggak puasa jangan ikut ngantri. Itu luar biasa tuh. Fala yarfuth, jangan ngomong yang vulgar-vulgar. Wala yaskhab, jangan berantem ya. Caci maki ya, bermusuh-musuhan ya, jangan. "Tapi Ustaz, saya enggak mau berantem, tapi tetangga saya nyulut emosi saya, Ustaz. Gimana dong?" Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang tetangga yang ngajak ribut, falyaqul, kata Nabi, katakan kepada orang itu, "Ini saim. Saya sedang puasa." Gimana ngomongnya? "Ini saimun." Kalau ibu-ibu, "Ini shaimah." Tapi jangan pakai bahasa Arab. Udah dia lagi emosi, kita pakai bahasa Arab makin emosi dia. "Ini shaim." "Ah, sok suci lu." Begitu lagi dia jawab. Bilang, "Saya puasa nih. Kamu puasa enggak?" Ntar ributnya kalau udah buka aja ya. Jangan juga. Jangan. Kita dilatih. "Ini shaim." Tidak harus ngomong ke dia, tapi ngomong ke diri kita. "Ini saim, ini saim. Saya sedang puasa. Saya harus jaga puasa saya yang buat Allah itu." Kan puasa kita buat siapa? Buat Allah. Kenapa harus saya rusak puasa saya hanya karena orang ini ngajak ribut sama saya? Lalu kemudian, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah, kata Nabi bersumpah, "La khulufu famis saim athyab indallah min rihil mis." Bau mulutnya orang yang berpuasa nilainya lebih bernilai daripada parfum kasturi. Saya ulang terjemahan saya ya.
La khulufu famis saim. Assalamualaikum. Perhatiin, perhatiin. Jangan salah nyimpulin nih. La khulufu famis saim athyab indallah min rihil mix. Bau mulutnya orang yang berpuasa, saya tanya dulu, bau atau enggak? Bau. Bau ya. Itu nilai bau mulutnya, kalau diberi nilai, nilainya lebih bernilai daripada kita menggunakan parfum kesturi kalau mau jumatan, ke majelis, dan lain-lain. Itu terjemahan yang paling tidak menjauhi kesalahan banget. Banyak orang yang ngomong, bau mulutnya orang yang puasa lebih harum daripada parfum kesturi. Salah nih. Bagaimana ceritanya lebih harum daripada parfum kesturi? Suruh cium siapapun, dia pasti jawab, ini pasti bau. Gimana lebih harum? Betul gak? Jadi cara terjemahannya bukan lebih harum, tapi lebih bernilai. Pahala baunya orang yang puasa lebih bernilai daripada kita pakai parfum kesturi kalau ke majelis, mau jumatan, mau ibadah, dan lain-lain. Di sisi Allah. Ingat, indallah, di sisi Allah. Mentang-mentang nafasnya bernilai lebih hebat dari parfum kesturi, dia semprotin ke orang semua. Assalamualaikum. Ngomong dekat-dekat. Loh, kenapa? Saya pede. Ini lebih bernilai dari parfum kesturi. Waduh. Indallah, di sisi Allah. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, di sisi Allah, emang Allah nyium? Subhanallah, bukan itu i'tiqadnya. Enggak mungkin Allah menyium. Yang mencium itu makhluk, Allah itu khalik. Masa Allah mencium? Bukan itu maknanya. Makanya maknanya, pahala bau mulut di sisi Allah. Bukan berarti Allah nyium bau mulut orang puasa, nyium lagi parfum kesturi, saya lebih suka ini nih, kata Allah. Bukan begitu. Udah, nilai pahala ini nanti adanya di akhirat, bukan di dunia. Ulama sependapat, tetapi ulama berbeda pendapat tentang logika hukumnya. Apakah dengan bau mulut itu orang boleh sikat gigi atau tidak? Menurut Imam Syafi'i, makruh hukumnya. Kenapa? Imam Syafi'i bilang, Allah memuji bau mulut orang yang berpuasa dan menceritakan nilai bau mulut itu dibandingkan dengan parfum kesturi. Berarti logikanya, kata Imam Syafi'i, orang itu dapat nilai lebih hebat daripada parfum kesturi karena bau mulutnya. Jadi jangan bersiwak, karena kalau bersiwak baunya hilang. Kalau baunya hilang, enggak dapat nilainya. Karena Allah memuji orang itu karena nilai itu. Nilai itu ada di bau mulutnya. Paham enggak kira-kira nih? Paham enggak? Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama, beliau bilang, sikat gigi itu sunnah. Nah, berbalik nih pendapatnya nih. Yang tadi makruh, yang ini sunnah. Kenapa sunnah? Dia pakai kias aulawi. Bau mulutnya aja dinilai, apalagi harumnya. Paham gak kira-kira? Masuk gak? Tadi dipuji karena bau mulutnya. Dinilai gak sama Allah? Baunya aja al-mukarram itu dinilai. Apalagi harum. Jadi makin harum makin bernilai. Karena itu boleh sikat gigi. Ibu mau yang mana? Intinya mau ikut pendapat manapun, yang penting odolnya, pastanya, air kumur-kumurnya tidak tertelan. Pastikan itu. Kalau mau hati-hati lagi, ndak usah pakai pastanya. Cukup pakai bulunya aja, siwaknya aja, habis itu kumur-kumur segera.
Dihabisin ludahnya, ludah kumur-kumurnya dihabisin betul sampai rasanya seolah-olah kita rasakan udah nggak ada rasa siwak dan nggak ada rasa pasta giginya. Gitu ya. Saya ikut yang mana? Ya, saya ikut yang kedua karena saya penceramah. Nanti kalau bau nggak ada yang ngundang. Lalu kemudian idza aftara, mana nih? Lisaim farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu dia punya dua kebahagiaan. Ini di matan yang berbeda, bukan matan yang ini. Saya baca ada farhatun indal iftar wa farhatun indar ru'yah. Dua hal yang membuat orang yang berpuasa itu bahagia adalah ketika iftar dan ketika ru'yah. Maksudnya iftar ketika masuk waktu maghrib, dan ketika ru'yah ketika dia melihat ru'yatul hilal bulan Syawal, berarti udah lebaran, enggak puasa lagi. Kita kalau maghrib senang enggak? Senang ya. Kita putar tuh TV mana yang azannya paling cepat. Satu-satu kita putar. Kalau enggak azan-azan, kita azan sendiri. Nah, tapi pendapat ini pendapat orang awam. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makna hadis ini kata beliau, farhatani lisaim farhatun indal iftar wa farhatun indal ru'yah. Maknanya adalah farhatun indal iftar ay farhah inda dukhulil jannah. Jadi ketika pintu surga dibuka, bukan waktu berbuka, tapi pintu surga dibuka, pintu ar-rayyan, lalu penjaga malaikat nanya, aina sa'imun, mana orang yang puasa? Masuk, masuk, masuk. Disitulah kebahagiaan orang yang puasa, bahwa selama ini pahala puasanya dibalas, dikasih pintu VIP surga, dibuka pintu surga buat dia. Bukan waktu berbuka. Paham? Yang kedua, indar ru'yah, ketika melihat, bukan melihat bulan Syawal, bukan. Tapi apa? Inda ru'yatullah. Ketika melihat Allah di surga. Nikmat terbesar, terlezat adalah melihat keagungan Allah di surga. Gimana cara melihatnya? Gimana ininya? Enggak usah dibahas. Yang penting kita masuk surga dulu udah syukur. Perkara gimana cara ngelihatnya? Ntar dah. Udah ada panitianya. Saya kira itu, ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Satu ayat, satu hadis, tapi kemana-mana ini. Mudah-mudahan banyak catatan buat persiapan Ramadan kita. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bapak-bapak barangkali? Ibu-ibu? Oke, ya. Oke, kita tutup. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Nanti berarti pertemuan kita ba'da Syawal di bab ke-50, takut kepada Allah. Ya. Oke. Kita lanjut nanti di Syawal ya. Takut kepada Allah bab ke-50. Saya kira ini pertemuan kita. Itu penutupannya ya. Indal iftar itu maknanya inda dukhulil jannah wa inda ru'yatillah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita tutup pakai doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, beri kami ilmu yang manfaat ya Allah. Wa rizqan wasi'a, rizki yang luas. Wa amalan mutaqabbala, amal yang engkau terima ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Allahumma fil lana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna sighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat.
al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.